karena dia cowok ya dia lebih berat ya. Aku gendong Judeo, dia gendong Leo. Siapa yang duluan ke tangga dekat pohon kelapa itu? Jadi siapa yang duluan itu yang menang, oke? Okay? One, siapa yang menang? Two, Leo, Leo. Three, Leo. Gimana? Tampang saya sebagai penantang Chef Juna. Chef Juna, saya tantang kamu untuk menyanyi. Bukan masak. Oke, yang pertama taruh di makisunya dulu. Terus kita basahin tangannya. Okay. Cuma sedikit aja, jangan terlalu basah. Okay. Jangan terlalu kering. Dikit aja, Deo. Okay, dikit aja, cukup. Ya. Oke, okay, sekarang diulung ya. Avocado mau? Avocado dia mau. Di sini gulung. Avocadoan. Ini roomnya harus aku ambil. Telepon Tuhan. A few moments later. Kita mau foto-foto dulu di beberapa spot-spot di Ritz-Carlton ini, katanya di sini bagus juga. Ya udah, kita foto. Okay, guys. Kita ini sekarang ada di Pool Ritz-Carlton. Ya, bisa lihat tuh. Ini keren banget. Anak-anak udah langsung main air dia. Wah, kayaknya pengen langsung berenang tapi belum. Karena kita mau mengabadikan dulu, kita mau foto-foto dulu, guys. Karena tempatnya bagus banget. Alright guys, kita sekarang menuju salah satu tempat yang sangat disukai para calon pengantin ya. Kita mau ke chapel. Ya, kita mau ke chapel. Wes, kita pengantinnya nih. Shoot guys, dia kalau lihat pemandangan-pemandangan yang cantik dia tidak mau diam, harus ada pertinggalnya. Kita lihat dia foto guys.
Waduh, gila keren banget. Ini bikin video klip enak nih. Bagaimana kalau aku tidak baik-baik saja, terus mengingatmu, memikirkanmu, semua tentang dirimu. Bagaimana kalau aku tidak. Wow! Jadi kita ada di pantai di Ritz Carlton Nusa Dua. Kita akan lomba lari. Tantangannya adalah karena dia cowok, ya dia lebih berat ya. Aku gendong Judeo, dia gendong Leo. Siapa yang duluan ke tangga dekat pohon kelapa itu? Jadi siapa yang duluan itu yang menang, oke? Okay? Tadi mau aku lepas tuh sendal, menang harusnya aku, kamu lepas sendal. Kalau kamu lepas sendal, anak tadi ikut lepas. Udah bagus kamu gak lepas. Oke okay, guys, kita mau bikin sushi dulu, belajar. Kita buat sushi, ayo cepet ikutan. Yes, jadi kita buat di sini biar dibantu sama Kak Elma ya. Halo. Halo. Bisa? Oke, Chef Juna hati-hati ya. Ada Chef Judika. Ada Chef Judy. Judy. Chef Judeo. Ada Chef Judeo. Chef Judeo ada nih. Iya nih. Judy. Judy. Gimana tampang saya sebagai penantang Chef Juna? Chef Juna, saya tantang kamu untuk menyanyi. Bukan masak. Kalau tantang masak ya kalah lah gua. Kita mau buat sushi. Deh, ayo sekarang. Ayo Deo, kakak ready? Deo ready? Kakak ready? Ayo. Hai Chef, kenalin dulu dong. Chef kita, Chef siapa? Nama saya Elma dari Chef Elma dari Ritz Carlton. Hari ini kita mau belajar apa nih, Chef? Hari ini kita mau buat futomaki. Apa? Futomaki. Putau. Puto. Puto. Kirain putau. Saya takut tadi. Kita harus prepare semua ingredientnya. Yang pertama kita ada sushi rice. Jadi sushi rice ini komposisinya kita pakai Japanese rice, dicampur pakai sushi rice vinegar. Iya. Jadi untuk perbandingannya itu masak nasinya 1:1. 1 kg beras, 1 liter air. Ini nanti habis pas udah matang nasinya kita campur langsung pakai sushi rice vinegar. Oh, jadi, rice vinegar. Rice vinegar. Oke. Okay. Cukanya. Cuka. Jadi cukanya itu udah ada gula sama garam. Oke. Okay. Nanti cuka-cuka kita. Oke. Okay. Ya, cuka-cuka kita. Terus untuk isiannya boleh kita pakai apa aja? Di sini kita ada cucumber, ada avocado, ada takuang. Ini kentik. Iya, takuang itu. Takuang ya. Keren tepung. Nama lain dari tepung. Kalau di Padang tepuang. Takuang. Takuang. Ini ada yang ini namanya apa? Nori. Nori. Ya. Oh. Ini ada yang shiny. Jadi kalau kita buat maki atau buat futomaki ini yang diisi nasi yang bagian kasarnya. Okay. Bagian kasar. Jadi bentukan yang di luarnya lebih mulus. Lebih okay. Mulus. Kayak pakai skincare. Oke. Okay. Kalau kebalik enggak apa-apa? Kalau kebalik enggak apa-apa. Lanjut ya udah. Bentuknya jadi enggak terlalu lebih. Iya. Enggak tahu ada yang suka lebih kasar kan? Oke, ini juga namanya makisu. Makisu. Iya. Kita harus ikut dimakan. Enggak. Iya. Ini makisu ada dua bentuk juga, ini yang flat sama yang half round. Oh. Jadi kita pakai yang flat kan biar sushinya mulus gitu. Kalau pakai yang setengah lingkaran ini bakalan ada marknya kayak garis-garis gitu. Lebih baik kita pakai yang ini. Oke, yang pertama taruh di makisunya dulu. Terus kita basahin tangannya.
Cuma sedikit aja, jangan terlalu basah. Okay. Jangan terlalu kering. Dikit aja deh, okay, nah, cukup. Nah. Dia mau langsung ikut. Oke. Okay. Okay. Ini ya posisinya, saya. Okay. Habis itu kita ambil nasinya kurang lebih 60 gram. 60 gram. Ya segenggam gini. Yeah. Habis itu habis ditaruh itu di sini. Oke. Okay. Diratain pelan-pelan. Kalau enggak usah dipel-pel. Kalau dipel-pel takutnya nanti sisinya kayak lemper. Oh, iya benar. Ya. Jadi kalau kata chef saya, sushi yang bagus itu masih ada tekstur nasinya. Nasinya, jangan kayak lemper ya. Iya. Itu namanya teksturnya sushi, jangan hilang, tekstur nasinya harus ada tetap. Iya. Jadi gini, kita ratain. Kita sisain setengah space gini untuk ngerap sushinya. Oke. Okay. Tapi fotoin aja. Dew sama dia atau kita gitu lagi liatin. Ini isinya ada, kita pakai semuanya. Videonya itu. Cucumber, avocado. Nanti kotor sayang di sini aja ntar. Nanti kotor. Jangan situ nak, kotor sayang. Nanti diajarin. Di sini. Sini. Gantiin Dio, sini. Ada alasnya sayang. Sama Dio. Sini. Udah enggak sabar loh. Iya. Udah enggak sabar chef loh. Siap yang dulu cutting board lagi. Siap ya dulu. Oh iya, boleh. Tuh. Jadi kita tekan dulu isiannya biar enggak keluar. Mm-hmm. Baru di pelan-pelan gini. Oh, gitu. Okay. Ditekan cuman dua sisi aja. Jadi enggak perlu di atas sama di bawahnya. Oke. Okay. Gini dibuat bulat terus digulung lagi. Angkat, gulung lagi. Buka lagi. Oke. Okay. Wow. Simpel banget. Oke, okay, untuk motongnya juga kita basahin dulu pisaunya sampai airnya merata. Kita trimming dulu sedikit. Supaya rapi ya. Iya. Oke. Okay. Habis itu potong di bagian tengah. Kita potong jadi 6 bagian. Udah. Udah. Itu namanya sushi kepel ya, Nak? Iya, nggak dikasih isinya ya, Nak? Kasih. Oh, kasih? Nasi doang? Oke. Okay. Udah? Kasih! Ya, wait. Bentar ya. Kamu biar diajarin chefnya nanti. Kita lihat dulu kalau belajarnya, Nak. Iya, diajarin chefnya dulu, oke? Okay? Ini buka di sini. Oke, terus boleh dipakai kalau mau spicy, boleh pakai chili mayo, kalau enggak boleh pakai mayones biasa. Itu diratain sini aja. Oke, terus ini ada sesame seed. Jadi ngasihnya dikit aja biar enggak kayak onde-onde sesamenya. Kebanyakan jadi onde-onde, Nak. Iya. Terus dengan yang dikit. Oke. Oke, udah jadi. Yeay. Utamakinya selesai. Dengan Chef Elma di sini di Rich Carlton. Mau pakai avocado? Wow, ya. Bahan-bahannya. Go kakak. Kakak mau pakai apa lagi? Ada takwang? Oke. Okay. Nah, Dio mau pakai apa? Mau crab? Gambar? Apa? Crab? Jauhan. Crab. Ya. Crab stick. Taruh di tengah saya. Ya. Tengah, nah. Oke. Okay. Apa lagi? Pengannya pakai mau daun bawang? Pengannya? Satu aja, Nak. Satu aja, Nak. Satu aja, Nak. Oke. Sekarang gulung ya. Avocado mau? Avocado dia mau. Sini gulung. Avocado. Dipegang dulu ya, sayang. Good. Lagi. Takwang. Takwang. Ya. Takwang jauh di mata. Tekan di sini. Di bagian satu lagi. Takwang. Ini avocado-nya di dekat. Mau pakai cucumber? Cucumber. Oke, sudah deh. Wow. Okay. Ini cocok jadi chef ya. Iya. Sekarang digulung ya. Ini pegang. Wow. Kita cocok jadi chef. Pegang. Ya. Karena kebanyakan kita potong. Iya. Tarik. Kakak Tayo lagi belajar. Terus lagi. Yang ini namanya apa? Butuh mas. Tarik lagi. Wow, dia heavy banget. Keluarkan semua emosinya. Ayo. Ya. Oke.
Ya, tekan lagi. Sampai lengket. Enggak. Oke. Oke. Wow. Hat. Dia berani pakai pisau. Boleh taruh di chef ya. Sama chef ya, tapi ya. Sama chef. Ini dimasakin dulu. Nah, biar kelihatan. Lihat ya. Sama chef, sama chef. Harus ditemenin ya, guys. Ya, harus lihat orang gede. Dalam pantauan. Putomaki tadi, putomaki. Terus kita juga udah buat juga sushinya. Nah, sekarang kita mau cobain anak-anak juga kita bawa langsung ke meja ya. Tapi kita bawa yang gak usah banyak-banyak, Pak. Karena ya, kita gak habis. Nah, ini ya, ya ini. Terus ke Cleo lumayan berbakat ya menyusunnya ya. Ini Judio kayak papanya nih. Nah, ini yang dibuat chef-nya. Ini terus mana tadi yang chef-nya, Mbak? Ini bagus banget sih apa yang bikin. Ini spesial loh, dia beda banget variasi. Keren nih. Itu dia yang keren buat. Nah, udah itu aja. Ini kita bawa juga. Nah, oh kamu mau satu lagi ya Pak ini ya? Ya. Boleh ya Chef? Sausnya udah. Ini kita ambil. Di sini ya Chef? Iya. Ini terus, ini jahe kan Chef? Ya, ini ginger. Itu soy sauce. Itu soy sauce-nya. Untung dikasih tahu, kalau enggak saya tadi taruh sini tak terus minum. Minum. Sake ya? Sake. Sakira apa? Ini tuh soy sauce-nya. Udah kita ambil. Nah, kita mau cobain. Thank you ya, Chef. Terima kasih, Chef Irma. Terima kasih. Abis ini di rumah nanti kita ganti menu. Apa? Biasa kan mie. Ah, ganti sushi. Bener ya, kita jangan minta. Kita makan dulu. Nah, kita tadi udah buat sushinya, sekarang kita mau cobain dong. Mana punya aku tadi? Punya papa ditinggal. Kurang asem. Cuma kita makan yang punya chef. Emang kenapa punya aku? Aku juga kutinggal, Pak, karena kita nggak habis. Yang saya bikin ya? Ya, tapi yang punya Cleo bikin, kita ambil. Ini Cleo yang bikin. Aku masak yang Cleo bikin. Ya, coba kita makan. Yang Cleo. Itu soy sauce-nya. Okay, this is yours. Enak. Good, man. Wanna try mine? Oh, dia mau coba punyanya katanya. Okay, yang ini sayang. Okay. Okay. Kita mayonnaise. Tadi. Langsung masuk. Gigit nasinya. Itu nasi. Ya, itu nasi yang kakak suka. Good chef. Ya. Anak daddy cool banget. Enak kan?